Inovasi memastikan ia terus berkembang jauh sebenarnya. Dan alang-alang kita dah menyebut, kita memang nak bercakap tentang itu sebenarnya untuk waktu ini. Dan kalau anda bersama kami Saban Isnin, kami sentiasa bercerita mengenai inovasi-inovasi dan juga kerja-kerja yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh Yayasan Inovasi Malaysia dalam membantu membudayakan budaya inovasi di kalangan rakyat Malaysia. Jadi kita nak bercerita tentang bagaimana untuk mengenengahkan budaya inovasi. Bersama saya di studio ketika ini yang berhormat Dato' Dr. Abu Bakar Muhammad Diah, yang merupakan Timbalan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan juga bersama kita di studio ketika ini Cik Muhammad Azif Dato' Mustafa, yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Yayasan Inovasi Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Tahniah dulu Dato'. Terima kasih. Ya, dengan penyertaan kemosti dan juga jawatan yang baru. Okay. Mungkin kita nak terus sahaja kepada usaha-usaha inovasi yang dilakukan oleh YIM terutamanya. Dan dengan ataupun selepas pasca pilihan raya 2013, mungkin Datuk ada kata-kata pertama terlebih dahulu sebagai Timbalan Menteri yang hadir bersama kita hari ini. Kata-kata pertama yang boleh saya katakan bagi pihak kementerian, semua produk inovasi perlu dikomersialkan. Dia dah tak boleh kata inovasi, kerana bagi saya pengertian inovasi itu adalah satu produk yang ataupun kaedah kerja ataupun kaedah yang mengubahkan kehidupan yang boleh digunakan untuk kehidupan. Kalau dalam istilah mudahnya, segala produk yang kita cerita perlu dikomersialkan, boleh dijual atau digunakan oleh masyarakat. Kalau setakat inovasi tunjuk saja, itu reka cipta. Jadi message from kementerian, setiap produk perlu dikomersialkan. Pengertian inovasi sebenarnya, that is the first message. Dan kapan ini juga, sebelum ini juga Datuk ada kerjasama sebenarnya dengan Yayasan Inovasi Malaysia. Mungkin boleh kongsikan dari tahun 2010. Aziz boleh ceritakan selepas ini. Saya sebenarnya sebelum ini saya bekerja sebagai ketua pegawai eksekutif di Jabatan Pendidikan, Pembangunan, Kreativiti dan Inovasi Negeri Melaka. Masa saya bekerja itu, tugas saya adalah untuk mengkomersialkan produk inovasi rakyat atau ataupun akar umbi. Dan ketika itu saya berjumpa dengan Aziz daripada Yayasan Inovasi Malaysia. Kita melancar masa itu, Yayasan Inovasi nak melancarkan satu program dipanggil Jejak Inovasi. Jejak Inovasi ini menjejaki inovasi akar umbi. Jadi dia telah bekerjasama dengan jabatan saya menjejaki, tak salah saya, masa itu 12 produk tak salah saya yang saya utamakan. Jadi itulah permulaan berkenalan dengan Yayasan Inovasi. Dia spend 3 hari di Melaka. Tiga-tiga hari kita cari produk ini, yang kita tengok, kita melawat, kita bagi publicity, kita bawa expert, kita bawa pakar penyelidik, kita bawa daripada relevant department untuk mengkaji benda ini dan bawa. That is perkenalan daripada Yayasan Inovasi. Jadi mereka ni berkenan agaknya dengan kerjasama dengan dengan saya. Agaknya dia selalu kata this is perkenalan yang sangat membawa makna. Akhirnya untuk jejak inovasi yang yang tu sebenarnya bukan yang pertama. Masa tu kita cuba tengah mencuba pilot. This is called pilot. Lepas tu dia telah pergi ke banyak tempat di Malaysia. Akhirnya dia datang balik ke Melaka. Dia dikata inilah pejabat inovasi yang pertama di Melaka. Tahun lepas sekali lagi benda yang sama, dan pada masa yang sama kita juga melawat produk-produk yang dibawa di produk jejak inovasi yang pertama. Jadi ini telah memperolehi kejayaan lah. Jadi bermula dari situlah kerjasama saya dengan Yayasan Inovasi, dan tidak disangka pula jodoh lebih panjang. Tidak disangka untuk pilihan raya yang lepas saja pada 13, saya sudah dilantik menjadi Timbalan Menteri di Kementerian Sains dan Inovasi. Kadang-kadang nama saya macam tidak boleh berpisah dengan perkataan inovasi ini. Saya datang ke Melaka, saya dulu pensyarah universiti. So saya telah dipinjam ke Melaka sebagai pengarah teknologi pembuatan negeri Melaka. Masa itu saya kerja saya untuk mempromosikan atau mengkomersialkan produk IKS negeri Melaka. It's my job. Lepas tu saya dipindahkan, dipinjamkan sebagai Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Pengemasalan Inovasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Perkataan inovasi bermula di situ. Lepas tu saya jadi 5 tahun 3 bulan jadi membantu universiti mengkomersialkan produk inovasi.
habis term, saya dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Jawatan Pendidikan Pembangunan Ketua Mesin Negeri Melaka. Panjang jawatannya, RNDCIC, 3 tahun sebelum saya dipelawa untuk menyertai pelanggan yang ke-13. Akhirnya dilantik sebagai Timbalan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Seolah-olah macam tak lari ya, mula dari awal sehingga sekarang. Ya. Jadi inovasi dan pengkomersialan. Jadi macam mana? Cik Azif, kata Timbalan Menteri, setiap produk harus dikomersialkan. Ya. Nampaknya seolah-olah inovasi harus ditukar menjadi profit. Adakah itu selari dengan kehendak YIM juga? Yes, tentunya kita mencari peluang-peluang pengkomersialan bagi setiap inovasi yang kita temui, Datuk. Semalam sebenarnya kita ada program 3 hari bersama para pakar, 23 orang pakar daripada 21 institusi di seluruh negara datang untuk melihat ke potensi inovasi akronomi yang telah kami temui tahun ini sahaja. 2013, kita dah jumpa lebih kurang 380 lebih inovasi dan kita kita kaji, kita analisa semua produk-produk tersebut dan kita telah mendapat satu ranking lah di mana the top yang paling berpotensi itu kita akan bangunkan dan insyaAllah kita akan komersialkan sedaya mampu kami lah. Sebab di Yayasan Inovasi Malaysia ni kami mandat utama adalah untuk membudayakan inovasi sebenarnya, selari dengan tajuk kita hari ini. Dan salah satu cara kita buat adalah yang paling berpotensi itu kita cuba bawa ke tahap paling tinggi pengkomersialan. Tapi kami sebenarnya hanya ke arah pra-komersialan or commercialization ready, berupaya untuk dikomersialkan. Dan kita kita mencari rakan-rakan kongsi, rakan-rakan strategik yang berupaya membawa produk-produk tersebut terus ke pengkomersialan. Sebab mengenai budaya sejak dimulakan sehingga kini, bagaimana tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap budaya inovasi itu sendiri? Alhamdulillah, saya rasa peningkatan yang sangat ketara. Apabila kami mula pada tahun 2010 dulu, mula-mula berjumpa dengan YB Dato' Profesor ni, kita mempunyai kesukaran di mana rakyat tak pernah dengar pun sebenarnya perkataan ni. Kita kata inovasi, mereka tanya apa itu inovasi. Jadi panjang ceritanya untuk menceritakan apa itu yang kita mencari, inovasi-inovasi yang kita cari. Tapi Alhamdulillah tahun ini, bila kita masuk kampung-kampung pun, mereka tahu apa itu inovasi. Mereka tahu, oh ini saya dah buat benda baru, saya dah tukar cara kerja saya, saya dah buat produk yang baru. Dan mereka sedar itulah sebenarnya inovasi yang kita cari. Jadi perjalanan kita semakin mudah lah apabila orang makin faham dan makin sedar apa itu inovasi. Datuk bermula di peringkat Akak Umbi, jadi mungkin Datuk ialah orang yang tepat juga untuk merangka perkara-perkara yang lebih jauh ke depan untuk kepentingan inovasi di negara kita juga apabila Datuk berada di Mosti. Apa yang Datuk rasa kekangan yang paling utama sekali yang menyebabkan kita tidak punya transisi yang baik dari zaman sebelum ada inovasi ke lepas kita kenal kata inovasi ni? Bagus soalan tu ya. Sebelum dalam perjalanan ke sini kan, malam tadi saya kata, orang kata Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So kita kena faham ni kementerian itu. Apa dia sains, apa dia teknologi dan apa dia inovasi. Sains ini adalah satu kajian atau pembelajaran tentang asas kehidupan. Apa saja asas kehidupan? Bernafas, bagaimana asas? Itu pelajaran sains. Teknologi. Teknologi adalah menggunakan sains untuk kehidupan. Itu pasalnya ada kereta, ada elektrik, aircon. Kena menggunakan asas itu. So, maknanya kita ada sains, kita ada teknologi dan guna. So, lepas itu inovasi. Inovasi, kita mempertingkatkan lagi tahap teknologi yang kita ada. Dengan reka cipta baru, kaedah baru. That is innovation all about. Yeah? Jadi, itu adalah inovasi. Bila tanya tentang masalah, teman-teman, senang saja. Kalau kita perkenalkan produk inovasi, kita tunjuk orang tanya kita, ada orang lain dah pakai ke? Selalu soalan biasa ke ni kita terima kan? Ini halangan dia. Bila kita bawa satu produk baru, ada orang dah pakai ke? Kalau orang kata dah pakai, mana itu that bukan inovasi. Jadi nampak penerimaan itu, saya tidak risau kurang yakin dengan produk baru. Azik, jadi itu saya sebenarnya tak risau dengan budaya pendidikan, budaya inovasi di Malaysia. Dia sangat berkembang subur. Dengan usaha yang kerajaan telah buat, Kementerian Pendidikan dah buat, dulu Kementerian Pelajaran dah buat, tidak merisaukan banyak produk-produk inovasi yang ada di Malaysia. Tak risau kita. Penerimaan tu, orang Malaysia ragu-ragu tentang ciptaan baru, jarang nak guna, nak tengok orang pakai dulu. That is a
tidak baik untuk inovasi negara. Jadi itu pasalnya bila kita nak mengenang, itu pasalnya bila kita nak gadikan negara berpendapatan tinggi, Perdana Menteri gariskan kita mesti jadi negara pengeluar teknologi, bukan negara beli teknologi. Pengeluar itu maknanya teknologi kita dijual. Bila teknologi kita dijual, mesti diterima pakai, digunakan di negara kita. Jadi saya nampak di sini kita punya halangan ya. Cuba tengok dalam Malaysia ke 10. Salah satu dia ada, dia ada 4-5 ya, yang sana mengutamakan menyusun semula bidang keutamaan pendidikan dan bidang termaju memperkukuhkan komitmen industri. Satu lagi dia kata meningkatkan pengomersialan hasil R&D. Ini rancangan Malaysia ke 10. Dalam rancangan Malaysia ke 9, mesti telah diperuntukkan 2.9 bilion. Dalam first rolling plan untuk rancangan Malaysia ke 10, 660 juta telah pun dibagi ke Malaysia. Jadi sekarang ni kita nak tengok, setelah kita membelanjakan wang yang begitu banyak, saya ada catatan di sini yang saya catit ya, yang saya tak, saya takut saya terlupa. Rancangan Malaysia kelima ada 400 juta. Rancangan Malaysia keenam 600 juta. Rancangan Malaysia ketujuh 938 juta. Rancangan Malaysia kelapan 1.6 bilion. Rancangan kemudian tadi cakap 2.9 bilion. Jadi sekarang kita nak tengok dengan pelaburan yang kita buat oleh Musti ini, di mana hasil? Di mana hasilnya kita nak tengok? Apakah hasil ini kita boleh jual? Sama ada tak kisah daripada produk ke, kaedah kerja ke, pendapat baru ke, mesti menggigit masyarakat. Mesti dikomersialkan. Mesti mewujudkan entrepreneurship. That, ini benda yang mesti akan bagi penekanan, kerana inilah yang membolehkan negara kita menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Cik Azif, dia ada jawapan di situ tentang sekarang ini ada beratus-ratus inovasi yang telah dijumpai. Jadi berapa peratus sebenarnya inovasi yang dilihat boleh dikomersialkan? Daripada pengalaman kita tahun lepas, tahun 2012, kita menjumpai 379 inovasi di seluruh negara, dan kita telah memberi penyebaran, memberi exposure kepada lebih 70. Jadi in that sense about 20%, 20% berpotensi tinggi, dan kami masukkan di dalam funnel pengkomersialan kita, proses usaha pengkomersialan kita, dan kita lihat memang banyak sangat potensi daripada 20% inovasi yang kita jumpa ni. Tapi bukannya kata yang 80% itu tidak baik. Mereka juga mempunyai idea yang kukuh. Kadang-kadang implementasi dia belum sampai ke tahap kita boleh komersialkan. Jadi perlukan pembangunan yang mungkin yang lebih baik lah. Tapi dari segi potensi, rata-rata memang sangat berpotensi. Tapi antara satu perkara yang kritikal, betul atau tidak Cik Azif, ialah penglibatan sektor swasta contohnya untuk membantu dalam usaha pengkomersialan ini. Maknanya kerajaan dah buat, kementerian dah buat, ataupun NGO yang berkaitan dah buat, tapi mana fundernya, mana yang boleh membantu kita untuk menaikkan ia di peringkat yang lebih tinggi. Betul ataupun tidak, itu ialah masalah utama dalam industri kita. Sangat betul yang industri itu perlu memainkan peranan yang lebih luas. Tapi kami juga melihat kedalaman apa yang kami boleh buat untuk menarik minat lebih banyak industri untuk turut serta. Itu dulu, yang itu dulu. Lepas itu kita cuba cari yang lain, begitu. Jadi industri itu memang berkeupayaan sebab mereka mempunyai pembuatan, kaedah pembuatan yang bagus, mempunyai dana dan sebagainya. Tapi inovasi yang kita ketemui itu juga perlu berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mesti ada match lah, mesti ada matching yang bagus. Dan itu usaha kami, itu tugas kami di Yayasan Inovasi juga. Okey. Dan kalau Datuk menyebut tentang R&D, Datuk menyebut tentang usaha kerajaan dan sebagainya, apa agaknya yang Datuk lihat merupakan perancangan yang bagus untuk usaha pengkomersialan ini dan merangsang penglibatan yang lain juga? Saya kan benda ni mudah. Tapi kalau kita nak buat mudah lah. Kalau kita tak nak buat yang susah. Jadi senang. Institusi penyelidikan yang menghasilkan produk itu sendiri atau mesti menggunakannya sendiri. Jangan mengharapkan orang lain pakai dulu. Kerana percakapan dari mulut ke mulut sangat mempengaruhi pasaran produk-produk inovasi ini. Saya tengok ada research department apa dia yang, tapi dia tak pakai. Dia menghasilkan sesuatu tapi dia tak pakai. Letak di di apa tu je sebagai bahan pameran. Dia beli dia sendiri tak pakai. Ada satu produk tu, saya tengok produk penjimatan minyak yang bagus yang betul.
institusi yang mana menghasilkan produk itu sendiri tak pakai, dia pun tak yakin dengan benda itu sendiri. Atau ini, buat untuk pertandingan saja. Itu saya tak nak komen benda itu. Apa. Tapi kalau pendekatan yang paling baik yang saya nampak adalah bila institusi pendidikan itu menghasilkan produk di sini, dia pakai sendiri. Dia pakai, orang kata bagus produk tu, bagus produk tu, dah terbukti produk tu. Bermakna percakapan yang mulut ke mulut baru jual. Ini bila orang tanya, nampakkan di sendiri pun tak beli. Jadi saya kata itulah komitmen kepada institusi yang menjalankan pendidikan, komitmen ini sangat tinggi. Dan institusi yang dia di mana itu mesti menggunakannya untuk menjadi contoh kepada orang lain. Saya biasa nasihatkan produk inovasi ini masa saya kerja di Jabatan Pendidikan di Melaka. Produk ni susah, saya kata jual kat pasar malam dulu. Kan? Jangan risau sangat ini benda-benda. Jual di pasar malam, alhamdulillah. Orang tengok di pasar malam produk ni ada, orang mula jual, mulalah. Dah mula orang nampak, dah mula laku. Masa proses patternnya berlaku, nak pattern pun pakai duit. Nak dapat itu pun pakai duit kalau boleh jual. Pasal orang akan tanya produk ni jual ke tidak jual. Betul kan? Jadi saya nampak pendekatan itu. Jangan nak mengharapkan pelaburan berjuta-juta. Kononnya satu produk inovasi nak kena minta pelabur 50 juta nak buat kehilang, tidak akan berlaku. Minta maaf. Pendekatan kecil-kecilan itu. Ya. Kadang-kadang saya sampai kata ada produk baru. Rina nak tahu. Saya kata dia, kau bagi pinjam ke orang pasal malam. Pinjam, pinjam yang tak ada minta. Pinjam lah, tapi pinjam tapi tak ambil balik. Gunakan orang pakai. Orang tengok, betul lah produk bagus. Nampak? Itu dah mulanya benda-benda yang berlaku. Mewujudkan kesedaran saya, di kalangan masyarakat. Jadi percakapan ni mulut ke mulut itu penting. Promosi yang paling penting dari mulut ke mulut. Itu pasal di segi politik juga, percakapan dari mulut ke mulut juga mempengaruhi. Itu pasalnya tidak bukan satu benda yang sukar sangat kalau kita ingin melakukan. Jangan fikir nak buat yang terlalu besar-besar sangat. Jadi jual kecil-kecilan. Bila dapat kecil-kecilan laku, barulah proses lain akan mengikut. Wujudlah usahawan di Malaysia, negara berpendapatan tinggi. Ini kena harapkan belanja berjuta-juta orang nak melabur satu produk baru. It's impossible. Siapa nak datang tiba-tiba tengok keluar satu produk duit. Kau aku nak belanja 50 juta. Nak belanja 13. Ini berlaku? Agak sukar dan kalau mustahil. Itu kita harapkan produk inovasi hanya tinggal macam Rina cakap tadi lah kan, Ali cakap tadi. Tapi kalau pendekatan yang saya kata tadi sikit, alhamdulillah dia akan berlaku. Kementerian akan membagi keutamaan perkara-perkara ini. Kementerian telah menyediakan persaranan yang cukup. Kita ada Science Fund, kita ada Techno Fund, kita ada Innovan. Kalau kita nak tengok kementerian lain ni, saya ada buat catatan untuk malam tadi, saya ada buat catatan. Kalau kementerian lain juga ada, saya tengok kalau di Kementerian Kewangan dia ada Cradle. Di KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi ada FRGS, ada Research University, ada Apex. Untuk Kementerian Multimedia Komersi ada Creative Industries Fund. Untuk Kementerian Pertahanan, untuk produk-produk pertahanan kita ada Strive. Dan untuk of course dan untuk kementerian saya di KETA, di Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air ada Green Tech. Ya, di MOE ada Agrobank. Dan akhirnya di MOSTI kita ada MTDC, kita ada Biotech Corp, kita ada Techno Fund, kita ada Innofund. Kita ada macam-macam fund berbagai dana. It's ready available. Tapi jangan minta dana, tak boleh commercial produk itu. Jangan buat. Kementerian sekarang ini saya telah pun berbincang dengan menteri. Bapak Menteri mengatakan kita mesti ada fokus, produk mesti dihasilkan untuk mewujudkan entrepreneur di Malaysia supaya Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Sepatutnya dia telah disasarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baik. Itu bersemangat tekad sebenarnya. Ya, itu tekad dan juga janji Timbalan Menteri baru. Dan kita harapkan untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Perlukan ya, kerjasama yang semua orang. Tentu saja. RTM pun wawarkan produk inovasi kita. Ya. Letakkan atas meja. Jadi saya nampak dia letak apa
Tadi letak apa tadi? Saya tengok kat luar. Bear. Mascot. Mascot. Hari ni besok satu produk inovasi letak atas. Tiap-tiap. Nanti saya nanti supply produk ni. Ini produk apa? Supaya rakyat tahu. Wah, ni produk apa? RPM harus memainkan peranan. Baik, baik. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Menteri Mosti, Datuk Dr. Bakar Muhammad Diah dan juga Encik Mak Azif Datuk Mustafa, Ketua Pegawai Operasi YIM. Terima kasih Encik Azif.